jujuran, transparan, akuntabel, dan terutama tidak melakukan keberpihakan kepada salah satu calonku. Di pundak saudara melekat tanggung jawab yang besar dan mulia dalam mengajar bertanggung jawab umum, bebas, rahasia, jujur terhadap pencapaian hasil pemilihanku. Yang mencerminkan kualitas demokrasi yang tidak cacat hukum setiap level profesi kegiatan yang berasas demokrasi baik pada level pemilihan umum. Hendaknya endingnya akan menghasilkan tidak fakta yang berlawanan. Di setiap level harus memiliki pemahaman yang sama atas konsentrasi bijak. Manakala pasca pemilihan dulu terjadi insiden yang tidak perlu dan menciderai proses demokrasi itu sendiri. Terlalu pemilihan dulu, kecuali itu, saya ingatkan kembali bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember alun-alun pendopo Kabupaten Indramayu dengan disaksikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indramayu seluruh khusus untuk segenap pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi pada pemilihan itu serta tahun 2017 di wilayah Kabupaten Indarba. Dilihat dulu, dilihatkan dulu. Kosong banyak? Kosong enggak? Kosong, enggak apa-apa ya banyak. Silakan ditempatkan lagi dan dikunci Pak. Terima setelah menerangkan syarat suara atau surat undangan, Bapak Ibu nanti ke nomor satu serahkan dulu. Serahkan nanti setelah diserahkan ke penjaga atau petugas nomor satu. Silakan duduk, duduk di atasnya. Kacang-kacang.
Saksi 2, saksi 3, saksi 4 segera ke sini untuk menyaksikan salah satu orang tua yang ingin mencoba karena kurang mampu atau tidak bisa. Saksi 2, saksi calon nomor urut 2 dan 3 harap merapat sini untuk menyaksikan orang tua yang ingin menyebut. Yang sur, siap, masuk. Mohon kepada Bapak Ibu atau saudara-saudaraku pada saat melaksanakan pencoblosan tidak diperkenankan mengambil jabatan atau memotong dengan aspek. Mangga para saksi ikut membantu mengawasi dan kepada rekan-rekan BPD mohon bantuannya
bisa membantu kepada para warga, bapak ibu yang sakit atau tidak dapat melaksanakan pencoblosan dengan maksimal. Tapi upaya alam bebas ketumbang kabe. Awas pak, ada dorong-dorongan, ada serbukan, dan diingatkan awas ada tangan-tangan jahil.
Thank you.
yang tadi menghambat jalanan. Kemudian buat saksi dari jalan nomor 1234 harus ini untuk menyaksikan orang tua yang ingin menyebutkan. Terima kasih.
Terima kasih. Mohon kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang bawa HP, HP-nya mohon dititipkan di petugas atau di panitia dulu. Sekali lagi, dimohon kepada Bapak, Ibu, untuk... sehingga menghalangi orang yang sudah mencoblos. Mohon kepada Bapak Ibu petugas pengamanan untuk tidak diperkenankan masuk dari pintu luar. Yang jompo atau sakit didahulukan lewat pintu masuk.
lewat pintu masuk, jangan lewat pintu keluar. Silakan dibantu, mohon dibantu.
Yeah,
mana, Bu? Anjingnya dingin kotak. Mana, kosong, 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 kos
pertandingan, Pak. Aran. Ah,
Saksi.
Tapi semua itu dengan Bảo tìm thôi, nhớ không sức cầu.
Tulisan mana yang bisa tulisan mana? Ayo. Tulisan mana? Iya. Ya, wes. Iya, iya. Iya, iya, betul. Suaminya.
Thank you.
Duduk dikit.
Pan. Tadi Pan. Sana. Wandi. Utono. Wandi Muslikin. Bambang Indra. Basma. Lanjut kepala kiri kok nama Arian kok nama ada si kobo lewat kan kita mau nopo suruh Pak Wahyu ya ya. Thank you.
Untuk dingin-dingin ini melebas banget. Yeah.
Tunggu. Ya iya. Dan satu dan. Kepada bapak ibu saudara-saudara yang belum membuku ibu calon, ibu calonku nomor satu untuk memberikan hak suaranya pada jam 17 esok. Kembali kepada bapak dan ibu yang belum memberikan hak suaranya, dipersilakan. BPD Pak Karta, silakan Pak, ke sana Pak, mohon izin. Iya Pak. Penjemputan ya Pak, penjemputan ya. Oh, ya sudah lanjut. Jam ini sampai jam 4 jam istirahat. Kami mohon saksi, saksi 1, 2, 3, 4. Mohon kumpul lagi karena ini ada yang sakit lagi. Pak, mohon. Ayo sudah, ini sih diurus sebenarnya. Takutnya jangan lepet, Pak. Yang kebapai orang itu. Oh ya, lagi pada istirahat nih. Kita ada 12 lewat, Pak. Karena sebentar lagi nih, para saksi dan para calon akan memberikan hak suara. Nomor 4 ada, nomor 2 ada, nomor 3 ada. Pak, untuk segera saja, Pak. Yo. Nomor berapa, Bapak? Bapak nomor berapa? Nomor 2. Nomor 3. Di kebun, Pak. Thank you.
Dewi Aisyah. Kepada nomor urut 2 silakan. Para terhadap dia. Di tempat duduk. Sampun A. Hidup Dalam!
Oh nunggu. Maka nunggu, masih nunggu sebentar. Pak Zainal selamat untuk kembali ke rumah. Rute mendi anggar. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama.